Pak produser nyari tempatnya udah seperti earthquake ini, seperti ada gempa. Bapak yang telepon tadi kan? Tadi telepon katanya udah siap, kami udah lari. Iya, tapi kan kami punya kepentingan sendiri, Pak. Jangan-jangan kamera, jangan-jangan. Pak, kau Judika ya? Pakai baju Judika? Cemana? 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 Keluarga Cemana? Sebentar dulu, ada telepon ini. Sebentar. Halo. Iya Pak produser, iya. Kami udah dekat ini, emang jalannya ini agak rusak-rusak kali ini. Kami pun goyang-goyang ini. Pak produser nyari tempatnya ini kali. Udah seperti earthquake ini, seperti ada gempa perjalanan kami. Oh iya, sudah siap semua. Kostum udah. Udah kan, sudah siap. Ini ada telepon, kita mau syuting. Anakku itu si Cemana, kakak Cemana. Iya. Udah pada makan katanya kan? Udah kan? Udah nyampe. Emang ada makanan situ, Pak? Oh, enggak ada. Cari makanan terus. Enggak, dia bilang udah makan belum. Kupikir ada makanan, ternyata suruh beli. Oh. Mereka juga belum makan katanya. Ah, Pak produser ini kayak mananya? Oke, Pak ya. Kami udah siap nih jadi bintang. Oke. See you there. Bye-bye. Sampai dia. Kita yang mau nyampe. Oh iya, ya, itu maksud dia udah sampai. Apa salahku? Kenapa gitu aja kau menolak? Apa sih tadi, Papa? Itu ada telepon. Udah di mana? Kita katanya kan mau syuting di forest. Gitu. Capek kali pula ini jadi artis ini. Aduh. Belum di briefing udah syuting, tadi telepon. Nah. Katanya mana udah siap, mana produsernya? Ini produsernya nih. Ini. Yang mana? Ini apa ini? Ini. Gak tahu kali yang mana. Tadi telepon. Bapak yang telepon tadi kan? Tadi telepon katanya udah siap, kami Bapak lari-lari. Sini, jadi kami lari-lari. Kalian belum ada. Bukan katanya. Bukan. Jadi mana produsernya? Siapa produsernya? Jadi kenapa tadi kita mau lari? Lah ini ada kameramen yang syuting kita ini. Kok gak ada produsernya ini? Siapa? Jangan-jangan orang ini syuting. Ini dokumentasi, Pak. Dokumentasi di sini kalau Bapak bayar 10 ribu nanti di depan Pak hasilnya, Pak. Tadi kita syuting itu gak ada. Itu mau buat mereka sendiri. Lah berarti kita salah orang. Produsernya gak ada. Nah, produser ini kami buat syuting video klip kami. Kok jadi kepentingan udah, kami, hutan kami ini. Ambilin aja lah dulu video kami ya. Nanti kami kasih kalian duitnya, videonya nanti kalian kasih ke produser ya. Project Goib. Di depan ya Bu, bayarnya Bu ya nanti. Ya, boleh kami ganti depan. Baju lagi biar banyak ya, foto boleh, kami. Boleh, Bu. Bapak enggak boleh gitu. Ayo. Kepentingan Bapak kan untuk hutan ini, masa untuk keluarga ya. Kami. Nanti kita promosikan Pak di depan, Pak. Iya, tapi kan kami punya kepentingan sendiri, Pak. Jangan-jangan kamera, jangan-jangan. Tadi itu pakai baju si Judika. Bapak itu si Judika. Coba aku tanya. Ah, ini. Pak, kau Judika ya? Kau itu pakai baju Judika? Bukan. Selama ini mungkin kau menyamar. Oh, mungkin dia disuruh si Judika itu supaya kau ada video klip dilihat-lihat dulu. Kau oke atau enggak. Nanti kalau oke mungkin dikasih taunya. Kayak gitu kau cara kerjanya. Ya, aku oke lah. Aku baru kuliah tulisannya. Jadi dia maksudnya dia lagi menguji aku apakah aku mumpuni gitu. Iya, aku baru rasa. Nanti mau diajak video klip. Video klip. Aduh, udah capek dari tadi kita lari-lari ya. Tapi
Coba. Demi bikin video klip, aku bikin yang terbaik. Yuk, kita ganti baju aja kan, biar dilihatnya. Banyak kali udah kita berusaha. Persiapan kita. Persiapannya maksimal. Ayo, ganti baju. Mbak, bantuin mbak. Ayo. Ke mobil ganti baju. Iya, ke mobil ganti bajunya. Ayo, ganti baju. Capek kali kita begini ya? Aku sebenarnya karena udah siap jadi artis, aku nggak terlalu capek. Oh iya. Hmm, cuman memang banyak tantangannya. Oh. Ini anak kita pun sudah jatuh tadi kakinya di situ. Oh. Tapi nanti jadi kuat ya. Nggak apa-apa kan, itu di kampung biasanya kayak gitu, Kak. Nanti lama-lama lututmu jadi kebal. Coba kau senyum dulu anakku, senyum. Prinsesnya mana princess? Princess. Ya, senyum. Wah, dia, ini cantik. Mana prince? Ini prince, pangeran. Prince. Oh, B, ada B, Pak, ada B. Tuh ada B. Ada B. Nanti jadi bagus ini video kita supaya banyak yang nonton nanti. Ya. Jadi walaupun Pak produsernya enggak kelihatan sampai sekarang. Pak produsernya mana? Tadi mana sih? Kakak produser? Lihat enggak produsernya? Dia nelpon. Ini untung ada orang yang dokumentasi hutan coba, ini. Kita coba, suruh orang ini coba ambil. Coba kakak teriak, Pak produser bilang. Pak produser. Kok yang ada malah suara sekarang Dio. Suara monyet. Dio, Pak produser gitu. Dio. Yang nyaut kok malah monyet. Pak produser. Apa produsernya itu animal? Masa tadi ngomong sama kau iya. Animal? Pak produser. Maaf Pak, waktunya udah habis Pak. Udah enggak boleh lagi ini Pak. Jamnya udah telat, Mbak. Kok? Jadi Bapak udah enggak boleh lagi ngambil gambar di sini, Pak. Papa ini tadi kepentingannya. Udah cepat kami lagi syuting, Bapak ganggu kayak mananya ini? Kepentingan kami udah selesai, Pak. Bapak sama keluarga. Ya habis kepentingan Bapak, kepentingan kami dong. Kita kan sama-sama punya kepentingan. Ini orang ini yang jaga hutan ini kayaknya. Ya, ya tapi kepentingan kami daripada Bapak loh. Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Ya tapi Bapak pakai nama Judika itu masih enggak percaya aku. Apa sih Judika syuting di sini juga? Iya. Pernah, Pak, dia datang sama tim di sini. Rasa habis kurang duit. Ini kayaknya produsernya kurasa ini. Bapak dari mana Pak? Kalau Bapak enggak kalau Bapak saya bayarnya, biar lama kami di sini. Kau pikir kami enggak punya uang? Iya. Oh iya. Lu senangis. Itu dia enggak kati kita udah capek-capek. Bapak waktunya sudah habis, Pak. Bapak waktunya sudah habis. Bapak jangan bikin saya marah loh. Bentar, ya, Pak. Saya kalau marah Bapak enggak lihat. Bapak mau coba. Saya takut Mas, Pak. Saya enggak tahu. Dia takut sama Daddy. Takut dia sama Daddy. Kok Daddy itu Cemana? Kau sekarang jadi Daddy ya dipanggil? Daddy Cemana? Pak Cemana? Aku dia mau Pak Cemana. Papa giniin dia deh. Ketawa. Cemana? Cemana?